sahabat bonsai. Di kesempatan kali ini saya mau mencoba mengecek bahan bonsai baru lagi ya kawan. Dan bahan ini dulu sempat dikasih sama sahabat juga ini ya. Dan dulu ini saya tanam hasil dari stekan ya kawan. Setelah saya tanam sekitaran 1 bulan saya langsung besar batang. Dan rencana sekarang saya mau ngecek pemecahannya ya kawan. Dan rencana juga ini akan saya sedikit arahkan juga ya kawan. Dan bahan ini juga bahan baru lokal ya kawan. Ini dulu teman saya dapat dari pinggir pantai. Dan jenis yang ini juga agak jenis berbeda sama warung-warung lokal yang lainnya juga ya kawan. Jadi si bahan ini cenderung lebih kecil ya si daunnya. Oke sahabat bonsai, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya kawan. Thank you.
sahabat bonsai. Ini tadi udah saya sedikit arahkan ya kawan. Dan mungkin untuk sementara ini hasilnya seperti ini dulu ya kawan. Oke sahabat bonsai, terima kasih yang sudah menonton. Dan yang baru bergabung, saya mohon dukungannya ya kawan, untuk like, komen, share, dan subscribe juga tentunya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.